Diem aja samge. Yos, akhirnya datang juga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Back to Bang Jupising. Balik lagi nih, kita mancing ke laut lagi lah. Malam ini kita mau mancing di Bagan Marunda. Bagannya Pade, tepatnya Bagan Ujung. Nanti kita coba lihat-lihat kondisi Bagan Pade ya, yang ujung. Katanya sih baru. Kita coba deh. Bagi yang mau kesini, silakan aja. Ada di BKT, di Google Maps langsung ada kok. Untuk tarifnya per orang atau sewa bagannya ada di deskripsi ya Bang, gue cantumin nanti. Di Bade juga menyediakan umpan udang hidup dan udang mati. Oke, ikutin terus keseruan Bang Ju mancing di bagan kali ini bareng sama teman-teman Bang Ju yang lama. Lama lah pokoknya, udah gak ketemu, baru ketemu lagi, langsung kita mancing bareng. Oke, ikutin terus Bang Ju fishing, main bagan dulu. Ya Bang, kita udah nyampe di bagan, udah beberes piranti semua. Alhamdulillah tadi dapat satu, cuman belum sempat ngerekordnya. Adul masih sibuk aja dia beberes loh. Aduh, nanti dah kita cari pencahayaannya dulu. Yuk kita mulai mancing yuk. Ya sana bagan Pak D, bagan ujung. Alhamdulillah kita udah dapat satu ikan kropak. Ya lanjutkan aja mancing lah. Mantap. Wah, kesini. Sanggur. Bang, ambil serokan Bang. Bang, serokan di belakang Bang. Itu di belakang. Ya. Hah? Lepas. Putus. Kolong dia. Macam putus. Oi, dia bagus kali ya. Ada. Serokannya mana? Itu kayak gitu. Diem aja samge. Oh, pelan-pelan aja. Orang kalau lagi stuck mah enggak ada senyumnya noh. Oh, tompel baru gua bilang. Tompel mantap. Sini dong. Mantap, tompelnya kasar. Eh, dikit lagi tuh mau muncul. Awas kejeblos tuh. Dulu. Mantap lu dong sini, Bang. Mantap. Nah, suasana menjelang subuh. Cuaca berubah flat. Arus nggak ada, kita masih menunggu. Di sana ada abang-abang juga. Aduh, malah tidur. Bagan ujung Pak D. Nah, mudah-mudahan kita tungguin aja lah. Palingan tali ini. Enggak kelihatan gua nih.
Aduh, masih mancing. Setelah tadi diputusin, ikan masuk ke kolong pagan, ngeselin. Baru melek mata dia mano. Nih hasil sementaranya nih bang. Hasil sementara, tuh kerapunya udah mangap, mbak. Keropak, tuh lumayan lah keropaknya. Sama tadi kita diputusin, aduh lagi enak-enak narik, nggak keburu ikannya masuk ke kolong bagan. Aduh, bukan rezeki anak soleh, saya cari lagi lah. Anak marbun. Ini gimana dah? Anak marbun. Kirim salam sama yang di sono. Salam. Mami mancing mami gitu. Salam dari Bijay. Ini jangan lah, tadi gebugin lo. Dadah dulu sih namanya. Dadah. Orang-orang udah mancing di molor. Aduh. Kita tiduran dulu, istirahat. Ikannya belum mau makan lagi. Tuh. Sambil nyantai. Selamat pagi. Pagi. Main ikan kolongan pagi-pagi ini. Sambil negerin udang-udang hidup. Ikan balap. Ikan apa bang? Emang burung doang main kolongan ya? Cuaca pagi ini gerimis-gerimis manja. Belum ada pergerakan lagi. Umpan udang hidupnya masih dipantau. Ikan kutang deh. Gede lagi tuh. Kayak kutung kecil loh dia. Makan. Double strike. Ayan. Udah lepas. Ini kan neger dua joran, satu udang itu. Semalam kakap putus bang,
Aduh. Gara-gara masuk ke kolong bagan. Strike kuat. Mbek-mbek. Mbek-mbek. Jos. Akhirnya datang juga. Kepang-kepang. Dapat kutang deh noh. Alhamdulillah hasil hari ini dari malam sampai siang. Para ada ikan keropak, ada ikan kerapu, ada ikan jenama, didominasi ketang-ketang. Jackpotnya semalam putus cuy. Jadi enggak jadi dibawa pulang dah. Ya, sekian dulu dan terima kasih banyak yang sudah menonton. Sudah selesai kita mancing hari ini lah. Hasilnya ya lumayan aja lah, mancing santai di bagan bareng sama Bang Adul. Mana Dul? Muka lu Dul. Oreki. Wei, wei sini dong. Ngomoteng dong. Nih sama Bang baju biru sama Bang namanya Tata. Bang Tata, thank you banyak pancing barengnya. Sama-sama, terima kasih. Satu lagi Bang Burhan. Bang Burhan. Thank you ya mancingnya. Dul. Oh, Bang Jo, thank you Bang Jo. Next trip lagi katanya. Cuman buset. Kan loncat-loncatan doang. Makan kagak. Udah cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.